kita ada dua juri, Ibu Mustika Yanti dan Pak Purnomo. Mereka berdua adalah guru SMK Negeri 1 Benteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai dari lomba melukis dengan judul Selayar Dalam Warna, yang pertama kita ke juara 3 terlebih dahulu. Juara 3 atas nama Galang Mario dengan nilai 619. Juara kedua yaitu Andi Faisal Darmawan dengan nilai 624. Dan juara pertama Zainal Abidin dengan nilai 627. Para peserta dipersilakan naik ke atas pentas. Pertama Zainal Abidin. Silakan. Juara kedua Andi Faisal Darmawan dan juara ketiga Galang Mario. Juara ketiga. Kami persilakan kepada Bapak ya untuk memberikan hadiah kepada para peserta. Juara satu atas nama Zainal Abidin, juara kedua oleh atas nama Faisal Darmawan, dan juara ketiga atas nama Galang Mario. Mudah-mudahan uang yang diterima dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Juara kedua atas nama Faisal Darmawan dan juara ketiga Galang Mario. Inilah para peserta lomba melukis selayar dalam warna dari juara pertama, kedua dan ketiga. Jadi peserta lomba jangan pulang dulu karena saya akan menyampaikan sedikit. Sebenarnya inti dari kegiatan ini bukan lombanya, tapi hari ini adalah momentum untuk mendeteksi teman-teman yang punya bakat di seni lukis, untuk sama-sama kita bergabung dalam komunitas pelukis selayar dalam rangka pembentukan dan penyusunan kepengurusan. Jadi buat teman-teman, kami akan menginventarisir atau mendata teman-teman dan sekaligus merekrut teman-teman yang mau bergabung dengan kami. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman, silakan ke berhubungan dengan manajer dari Lembang Tanah Doan TV yang merupakan salah satu yang memprakarsai event dan pembentukan komunitas ini untuk diinventarisir. Jadi untuk teman-teman silakan yang mau bergabung. Oke, baik, itu dari penyampaian dari saya, karena sejatinya event ini cuma merupakan wadah, dan kedepannya semoga kita semua bisa bersinergi dan mengambil peran nyata sebagai komunitas dan sebagai generasi dari daerah ini untuk sama-sama kita mendukung dan memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sekian dari kami, saya mewakili semua panitia mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung kegiatan kami. Ada Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar, ada Lembang Tanah Doan TV, Dimensi Kopi, dan OG Pakapun Dekorasi. Serta hari ini juga kita sudah dihibur band terbaik, salah satu band terbaik saya dikenal J41 Band. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayar dalam warna merajut keakraban dengan
Terima kasih, sukses selalu. Ya, ya, ya.